pemerintah Desa Cilelang, Kecamatan Manusekasi, Kabupaten Baru, dalam acara rapat persiapan pemutakhiran data IDM dan SDGs Desa Cilelang tahun 2024, Cilelang Maret 2024. Pemerintah Desa Cilelang melaksanakan rapat persiapan pemutakhiran data. Pemutakhiran data kali ini yang terfokus ke data IDM dan SDGs Desa tahun 2024 dengan program Jemput Bola. Pelayanan ini sangat bisa membantu masyarakat khususnya Desa Cilelang. Rapat persiapan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Cilelang pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024. Selebesmagazine.com, Kepala Desa Cilelang Pirawati Hasukiman menjelaskan bahwa ini penting terkait data masyarakat atau data warga. Apalagi saya pernah mendapat langsung di warga dengan masalah belum ada akta kelahiran. Dengan adanya aduan seperti ini maka saya menjadwalkan rapat persiapan, ucap Pirawati. Karena ternyata banyak warga Desa Cilelang yang belum terdata dengan baik. Dengan ini saya juga teruskan ke kabupaten untuk melakukan koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil termasuk juga data penerima bantuan sosial, ucap Kepala Desa Cilelang. Saya berharap kepada para perangkat desa terkhusus Ketua RT masing-masing agar dapat bekerja fokus dan maksimal untuk jemput bola ke warga, tutup Pirawati Hasukiman. Turut hadir dalam rapat persiapan kali ini antara lain Babin Kantipmas Desa Cilelang, pendamping desa, kepala dusun, masing-masing dan seluruh ketua RT Desa Cilelang. Demikian laporan Anis Andriadi Kabiro Selebes Magazine Kabupaten Baru. Yang bermohon Bu Dahriani yang menerima berkas, Lili, berkas yang diurus ini. Jadi saya kemarin begitu. Jadi saya suruh minta, pokoknya kalau ada orang datang mengurus, usahakan minta nomor HP-nya. Begitu selesai, telepon orangnya. The best.